Pemirsa, terkait soal kegaduhan kabinet kerja akibat saling serang antara menteri di ranah publik akibat saling kritik kebijakan. Presiden Jokowi menyampaikan setiap menteri harus satu visi dengan presiden dan tidak mengulang kembali saling kritik kebijakan masing-masing. Kunjungannya ke Palembang, Presiden Jokowi menyampaikan permasalahan kegaduhan di tubuh kabinet akibat saling kritik kebijakan masing-masing antar menteri. Presiden meminta para menteri yang membuat kegaduhan untuk menghentikan saling kritik yang dapat membuat suasana pemerintahan menjadi gaduh. Meski tidak akan mereshuffle kabinet, para menteri harus satu visi sehingga program kerja masing-masing kementerian tetap berjalan dengan baik. Kan yang namanya kabinet itu solid, sudah. Yang prinsip satu harus sesuai dengan visi presiden, sudah. Apakah ya. Pak Presiden akan memanggil para menteri?